Fenomena spirit doll atau boneka arwah sedang menjadi perbincangan netizen Indonesia. Bagaimana tidak, banyak kalangan artis dan public figure Indonesia yang mengadopsinya. Tentunya dengan berbagai alasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyajikan tentang spirit doll atau boneka arwah yang sedang menjadi perbincangan hangat netizen Indonesia. Semoga kita sebagai pendidik bisa mengambil langkah bijak untuk mempersiapkan anak didik kita sebagai generasi masa depan bangsa ini.
Demikian apa yang bisa saya sampaikan, dan untuk guru Indonesia, semoga kita bisa mengambil hal-hal positif dari tayangan ini dan bisa mempersiapkan anak didik kita menjadi insan-insan yang memiliki kepribadian yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.